inilah keadaan musibah kebakaran kematian ikan yang ada di Hulu Serang. Masing-masing kolam inilah keadaan sekarang yang ada di Hulu Serang. Musibah sedang melanda para petani dengan kematian ikan yang sangat luar biasa. Hampir semua kolam habis, ikan-ikan semuanya habis. Musibah yang menelan ratusan juta rupiah bagi para petani. Tidak ada yang tersisa, satu kolam tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa. Petani karamba apung di Hulu Serang, Desa Wonarjo, Kecamatan Kemusu sedang mengalami musibah. Kalau di tempat ini adalah di tempatnya Bapak Rismanto, di tempat Bapak Rismanto. Hampir semuanya para petani di sana juga semuanya hampir sama. Mudah-mudahan pihak-pihak terkait juga bisa merespon keadaan ini, bisa membantu solusi terbaik untuk para petani karamba ikan yang ada di Hulu Serang, Desa Wonarjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Jenisnya ikan kaper, ikan patin, dan ikan nila.